Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Caca atau Natasha Rizky memang belum buka suara pasca digugat cerai oleh suaminya Desta. Namun Natasha Rizky tidak menghentikan kegiatannya, termasuk dalam mencari dan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak Caca makin produktif, dan yang menarik adalah Caca makin mantap berhijrah. Dan ini yang disorot oleh netizen dalam akun Instagram yang terakhir postingan dibagikannya. Netizen menganggap bahwa Caca makin mantap berhijrah, dan ada netizen yang berkomentar memang sudah tidak cocok dengan Desta. Nah, bagaimanakah postingan dari Natasha Rizky di Instagram terakhirnya ini? Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, itulah postingan Natasha Rizky. Yang menarik di situ, yang disorot oleh netizen adalah postingan itu tanpa musik. Karena kita tahu bahwa musik memang di dalam Islam terdapat perbedaan pendapat di dalam hukumnya. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan mubah atau tidak apa-apa, asalkan tidak berisi kemaksiatan di dalamnya. Tapi untuk lebih berhati-hati, mungkin Natasha Rizky memutuskan untuk mengendorskan pakaian hijab syar'i ini dengan tanpa musik. Dalam video ini pun yang tanpa musik ini juga mendapatkan respon yang cukup banyak dari netizen. Ada 28.000 orang, 28.607 yang menyukainya, dan mendapatkan 336 komentar padahal baru 2 jam di upload. Ada yang mengatakan racun sih, semuanya bagus-bagus. Dalam postingannya itu Natasha Rizky tidak lupa memberikan atau menguluk salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ah, gak sabar buat share ke kalian. Aku mau spill mili abaya set dari Emily Hijab. Ini bukan abaya biasa, kainnya dari kaos knit premium yang dijamin adem, anti kusut dan ringan. Ini super nyaman, insyaallah. Abaya ini aku pakai seharian untuk aktivitas. Kalian harus punya juga. Produknya rebutan, mumpung restock segera langsung order. Dari sini kita tahu bahwa memang Natasha Rizky ini pandai di dalam berbisnis dan mengerti teori bisnis. Buktinya dia menyertakan teori scarcity untuk mengiklankan produk ini. Produknya rebutan katanya. Itu adalah teori scarcity dalam teori marketing. Dan produk itu dipakai sehari-hari. Dia deskripsikan jenis kainnya dan cocok untuk wanita-wanita yang dengan aktivitas padat. Wanita modern yang tetap ingin menutup auratnya memang butuh yang adem-adem, tidak berkeringat saat memakainya, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. Kainnya juga jatuh, guys. Dan yang memakai masih tetap bisa stylish dan tetap juga taat dengan syariat Islam, yaitu menutup auratnya, tetap terlihat anggun tanpa harus mengorbankan syariat Islam. Begitulah, guys. Dan berikut ini adalah komentar-komentar netizen di dalam akun Instagram Natasha Rizky, yang di dalamnya juga
dikatakan bahwa Natasha Rizky memang sudah mantap berhijab, dan ada yang mengatakan memang sudah tidak cocok dengan Desta. Inilah komentar netizen, guys. Sekarang Kak Caca mengurangi musik ya, Masya Allah. Semoga Kak Caca sehat selalu dan semua anggota keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung dijawab oleh Dinda 9972. Asli sih, Masya Allah, emang dia enggak cocok sama Desta. Tapi kemudian netizen yang lain menimpali bahwa untuk tidak bergibah di dalam akun media sosialnya Caca, dan banyak juga yang memberikan support supaya bisa utuh kembali rumah tangganya. Dan ini dari Neng Zahro. Kemarin sempat nyesek dengar mereka mau pisah. Tapi setelah dipikir-pikir dan dilihat sebagai berbagai video aja yang Masya Allah hijrahnya sendirian. Yang mana ia ibu dari 3 anak. Madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan mungkin ini yang terbaik bagi Aca. Meski pahit, tapi Aca lebih paham akan perjalanan biduk rumah tangganya. Keep hamasa Aca. Insya Allah ke depan Allah beri takdir lebih indah-indah untuk dunia dan akhiratmu beserta anak-anakmu. Dan berikut ini adalah komentar-komentar netizen. Silahkan dibaca sendiri.